Oke, Pak Andreas bisa dijelasin untuk PTM 100% ini Pak ya, untuk per Januari ini Pak ya. Iya, kalau di SMP 1 PTM-nya 100% tapi 2 shift. Ya, sebetulnya ya kepengen 100% langsung, tetapi karena belum siap. Belum siapnya karena SMP 1 sedang berbenah berkaitan dengan bantuan-bantuan seperti papan tulis, almari, meja kursi siswa, itu kan baru ditoto. Berarti sarprasnya memang belum siap ya? Belum siap, belum siap sarprasnya. Tapi sejauh selain sarpras, mungkin sudah siap ya Pak untuk SMA 1 ya? SMP 1 ya Pak? Sudah, jadi secara pembelajaran, pedoman belajarnya sudah ada. Kemarin kita IHT ya, berkaitan dengan pembelajaran semester genap. Jadi kalau di SMP 1 itu, satu semester sekali pada awal semester itu ada in-house training untuk pembelajaran pada semester itu. Nah, ini harapannya sendiri untuk PTM 100% ini gimana, Pak? Ya, saya berharap itu normal kembali lah 100%. Sehingga anak-anak itu kalau pelajaran sih nomor 2 ya. Yang nomor 1 itu kan karakter, dandani karakter itu setelah berapa saat kita tidak masuk sekolah, katakan sekolah secara daring. Itu PR yang banyak buat guru itu. Sehingga pembelajaran 100% itu tetap terasa menyenangkan dengan catatan virusnya sedang hilang. Oke. Ini berarti untuk SMP 1 masih menggunakan shift ya, Pak? Masih 2 shift. Itu masih berapa jam, Pak, untuk jam belajarnya sendiri? Kita masih sementara ini masih seperti yang dulu. Jadi sesi 1 itu sampai jam 10. Iya. Kemudian sesi 2 itu sampai jam 12.40. Dari jam 7 sampai jam 10. Jam 7. Yang sesi 2 itu jam jam 11. 11. Jam 11 sampai jam 12 sampai jam setengah 2 lah. Oke. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.